Berita minyak tanggal 25 Maret tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI turun ke sekitar level $112.30 per barel setelah Amerika dan beberapa negara lainnya membahas rencana pelepasan cadangan minyaknya lebih lanjut guna membantu menenangkan pasar yang masih bergejolak akibat konflik Rusia-Ukraina. Amerika juga dikabarkan akan segera mengumumkan sebuah kesepakatan untuk memasok lebih banyak LNG ke Eropa di tengah adanya upaya UAE untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi Rusia, menurut Reuters. Dalam basis mingguan, harga minyak mentah berjangka WTI masih menguat sekitar 9% di tengah ancaman risiko pasokan di masa depan, termasuk kekhawatiran tentang terganggunya pasokan minyak lebih lanjut lantaran adanya sanksi terhadap Rusia, serta penutupan terminal Caspian Pipeline Consortium yang rusak akibat sebuah badai besar, dan turunnya persediaan minyak mentah AS. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.